Perak FC sah setai Liga Super Malaysia tahun hadapan. Perak FC secara sahnya akan beraksi di Liga Super Malaysia musim 2023 selepas melepasi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Induk MFL. Perkara ini disahkan selepas pasukan dari Liga M3 tidak melepasi kriteria yang ditetap dan dengan itu tiada perlawanan play-off untuk slot ke Liga Super musim 2023. Menurut MFL, terdapat 7 pasukan yang memohon untuk slot tersebut iaitu PIB FC, Harini featuring, BRM FC, Immigration FC, Amit Forces, Manjung City FC dan Kinabalu Jaguar FC. Perak FC akan menjadi sebuah pasukan yang bakal digeruni selepas pengumuman bekas pengarah teknikal DNFDP, Lim Teong Kim sebagai ketua jurulatih pasukan yang baharu. Bagi rekod musim ini, Perak berada pada kedudukan kedua tercorot liga dengan mengumpul 8 mata sahaja. Hanya mencatatkan 5 kemenangan, 2 seri dan 14 kekalahan dalam 18 perlawanan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.